Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam iNews Papua. Pengedar miras ilegal dan penjual miras yang masih lewat dari jam yang telah ditentukan menjadi perhatian serius Satpol PP Kota Jayapura. Tanggal 23 Februari yang lalu, kemudian kita sudah tiga kali laksanakan itu. Kemudian salah satu sasaran dari kegiatan patroli gabungan dari TNI Polri dan Satpol dan Hisub yang terlibat dalam kegiatan tersebut adalah miras ilegal juga. Nah, kemudian sejauh ini kita masih laksanakan pada malam minggu. Mungkin karena malam minggu itu mereka sudah tahu ada patroli, sehingga mereka kucing-kucingan belum ada yang ketangkap ketika ada jualan. Kecuali yang duduk minum di pinggir jalan itu yang ditangkap. Tapi kalau yang penjual yang ilegal ini yang kemarin selama tiga kali patroli ini belum ketangkap. Nah, nanti kita akan melakukan cara bertindak yang lain. Mungkin kami koordinasi dengan polisi biar nanti kami bergerak sendiri di luar tim tersebut. Hasilnya yang masih nakal untuk menjual minuman ilegal di batas waktu yang telah ditentukan, nah kita akan tindak mereka. Ini komitmen komandan ya, tidak ya. Hanya isapan jempol saat ini saja ada sorotan ya. Tidak, kita tetap akan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ya, mereka tidak boleh ada lagi yang jualan di sana.